Kalian berdua dikasih tantangan, gimana caranya uang ini bisa di luar segitiga? Cuman boleh sekali angkat ya, sekali angkat ini atau ini. Tapi bentuknya nanti begini, uang di luar segitiga di sini. Bosku, video kali ini kita mau asah otak lagi, bosku. Jadi begini, ini saya kasih tahu dulu ya. Ini saya bentuk segitiga dulu. Nah, terus uang saya taruh sini. Kalian berdua dikasih tantangan, gimana caranya uang ini bisa di luar segitiga? Cuman boleh sekali angkat ya, sekali angkat ini atau ini. Tapi bentuknya nanti begini, uang di luar segitiga di sini. Cuman boleh sekali angkat. Oke, coba. Kalau bisa uangnya ambil aja. Uangnya boleh dipindahin ya? Nggak boleh angkat uangnya, kok angkat uang gini ya bisa. Yang boleh diangkat tuh tiga ini, 1, 2, 3, habis angkat boleh taruh. Tapi bentuknya harus tetap segitiga sama uang di luar. Uang nggak perlu lah, yang penting segitiganya. Uang nanti buat kalian aja. Lama. Itu mah angkat tiga-tiganya. Hitungannya gini, ini satu, ini satu, ini satu. Kalau sekali gini jadi dua dong. Ini dari tadi mau main curang terus. Satu orang sekali dong. Oh, itu nggak bisa. Satu-satu lah. Kerjasama. Mau ditonjok satu orang satu kali nggak? Tetap bentuk segitiga, uangnya di luar segitiga. Ini segitiga. Ini mau dibuat sejak kapan ada segitiga yang begini? Ini huruf A. Itu huruf A. Sejak kapan itu? Jadi kalau nggak tahu boleh nyerah. Bentar lagi. Kasih kopi ya. Juga kopi. Lama, Belanda pun maju. Nyerah nih. Nyerah. Tuh nih. Lama ngantuk deh nih. Kita hitung mundur dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tetot. Oke, karena mereka berdua nggak bisa jawab, bagi yang nonton, tulis aja di kolom komentar siapa yang benar, nanti uangnya saya transfer. Nih, jumlahnya ada 500.000, bagi yang benar nanti ditransfer. Langsung aja tulis di kolom komentar, bosku. Salam sukses buat kita semua.